Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kesempatan kali ini saya membagikan tips atau trik mengenai beras terdapat banyak batu ya. Ada banyak batu, biasanya konsumen suka komplain ya kalau ada banyak batu di berasnya. Itu bukan sengaja dikasih batu ya. Biasanya itu penjemurannya kalau petani-petani biasanya di pinggir jalan atau di lapang biasanya suka terdapat banyak batu. Kalau penjemurannya menggunakan terpal biasanya nggak ada ya batunya, nggak terlalu banyak lah. Paling parah kalau jemur padinya di pinggir jalan ya. Nah, mari kita lihat ya. Alat yang saya gunakan magnet ya, magnet batu. Kita lihat. Nah, ini alatnya ya, ini alatnya namanya magnet batu ya. Seperti ini, itu batu pada nempel. Sudah bertahun-tahun saya gunakan ini. Mereknya BMA kalau gak salah, itu mereknya udah pudar ya, udah tidak terlihat. Saya beli di online sekitar 1.600.000-an. Berhubung alat pertanian di tempat saya sangat sulit ya, saya beli di online. Cara pengaplikasiannya, simpan di jalur beras seperti ini ya, kurang lebih bebasnya mau simpan di mana, yang penting tidak kena besi ya. Kalau kena besi itu aduh, nempelnya sangat kuat. Saya simpan di ayakan ya, di ayakan menir itu. Nah, seperti itu ya, tuh batu pada nempel, insya Allah bersih. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir di channel saya, channel Padi Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.